Susulan banjir kilat yang melanda Langkawi, satu PPS diaktifkan di Dewan Shifa menempatkan 43 orang mangsa dari 12 keluarga. Met Malaysia ramalkan hujan lebat dan ribut petir akan berterusan di beberapa kawasan di Kedah termasuk di Langkawi sehingga hari ini. Situasi menang-menang diharap dapat dicapai dalam isu melibatkan guru Muhammad Fadli Muhammad Saleh dengan KPM yang tular di media sosial sejak kemarin. Jawatan kuasa disiplin kementerian bersidang hari ini berhubung isu tersebut. Setiausaha Agong PAS, Datuk Seri Taqiyuddin Hassan maklumkan semua calon Perikatan Nasional di tiga negeri pimpinan PAS iaitu Kedah, Terengganu dan Kelantan mendapat lampu hijau untuk menggunakan logo PAS dalam PRU ke-15. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.